barat aku. Baik, buat teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memperkenalkan jenis bahan-bahan untuk membuat pintu geser atau pintu sliding. Pertama-tama kita mulai dari aluminiumnya. Aluminium yang kita pakai seperti ini. Ini kalau kodenya berjenis 9055, tapi bisa juga disebut yang polos. Akan tengok kalian isinya. Nah, ini ya teman-teman. Kalau untuk pintu sliding, dia kuncinya harus mempunyai kait. Ini untuk kuncinya teman-teman. Kita itu handle tanam untuk gesernya, dan juga tanam kebetulan ini untuk membuat yang pakai stud di bagi tengah. Jadi kita menggunakan U yang saya pakai ini ukuran 12 mili untuk kaca 5 mili. Kita itu teman-teman ya, ini untuk menyambung atau mengaitkan sak perakitan nanti. Setelah itu ini remnya untuk pintu slidingnya. Di sini saya menggunakan yang merek Wingdom dengan panjang 2 meter, daya bebannya 100 kg. Sekarang enggak bukan seperti apa. Cepat kita buka, langsung aja pakai pisau. Ini relnya yang berjenis rel gantung ya teman-teman semua. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini untuk di atasnya dan ini untuk di bawahnya. Untuk pembuatan pintu geser sendiri itu ada berbagai macam jenis bahan. Cuman kebetulan saya ini memakai yang berbeda 255 atau dibilang yang polos. Ada juga yang lebih besar dari ini, itu disebut kalau di daerah kami yang polos swing, jadi bisa seperti ini. Oke, sekian video dari kami teman-teman. Kalau di daerah teman-teman ada yang lain, mungkin bisa komen di bawah.